Pusingan kedua Liga Super semakin ke penghujung, semakin nak dekat dengan penyingkiran. Tetapi Negeri Sembilan masih lagi ditakuk lama. Berapa banyak coach lagi kau nak tukar? Dah 3 coach dah untuk setengah musim. Jangan sampai kamu akan dilempar ke Liga Perdana. Apa masalah The Jang ni? Bukan Jang-Jang lah, tapi Jang The Negeri Sembilan. Rata-rata tak puas hati lah kenapa Azraiko digantikan. Walaupun management cakap yang Azraiko tu tak ada kesefahaman dengan pemain lah, apalah itulah inilah. Kalau kau tengok reaksi fans-fans Negeri Sembilan pun ramai jugalah yang tak berpuas hati dengan prestasi semasa. Ramai nakkan perubahan yang besar. Kau tengok cara permainan pun agak macam Sodeh, Jang. Ha, kata orang Negeri Sembilan lah. Aku nak tanya jugalah dekat Negeri Sembilan ni, dekat official Twitter korang, bila nak ganti gambar header baru? Kan masih guna lagi welcome back Azraiko. Nampak sangat korang masih sayang lagi dengan Azraiko. Okey, bosan nak cerita pasal JDT ni. Memang confirm dia orang kat atas. Tapi kita nak cerita pasal pencabar terdekat dia, Perak. Ini game pertama APEC. Di luar Kelantan sejak zaman Harimau Muda dia. Memang banyak save. Dan first clean sheet tak tu kan, memang kelas demo. Tapi yang tak label lah tu, selain daripada save-save APEC yang menarik hati, kenapa seluar APEC ni makin pendek? Makin kecil seluar dia. Harap Melaka United check balik kenapa seluar APEC pendek. Ke korang bagi yang bawah 12 nya dekat APEC? So, adakah APEC dah kembali kepada zaman kegemilangannya ataupun masih awal lagi untuk kita menilai prestasi APEC? Tapi nampak gayanya ada aura dia lah. Aura APEC yang melekat cicak men tu dulu. Korang kat luar sana tu macam mana? Korang nilai prestasi Khairul Fahmi Cimat? Jangan bising, library ni no offense derby di antara KL dan juga PKNS berakhir dengan KL dikalahkan dengan PKNS. Nampak gayanya KL ni memang kalah sebabkan kelemahan-kelemahan pemain sendiri dengan konsep penalti-penalti yang sangat mudah. Macam nak bagi PKNS menang senang-senang, free-free, dua penalti pula tu. Tapi aku nak kongsikan jugalah tweet-tweet kekecewaan penyokong-penyokong Kuala Lumpur. Okay, diorang ada fans juga. Okay. Okay, masa penuh berakhir untuk minggu ni. Okay, minggu depan tak ada match untuk memberi laluan sekejap untuk bulan puasa, bulan Ramadan. Dengan itu, saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada seluruh umat Islam yang berada di Malaysia, di Indonesia, Brunei dan seluruhnya. Ingat, jangan lupa turun ke stadium. Lepas tarawih 8 rakaat, datang stadium, turun. Walaupun dah pukul 10, lambat pun tak apa. Janji kita turun stadium. Selamat menyambut bulan puasa Al-Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa penuh sudah sampai ke penghujungnya. Tapi di samping itu, saya ingin mengucapkan Chase!